malam ini akan turun Lailatul Qadar dan kita mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah masuk di hari ke-20 ya. Berarti nanti malam itu malam Lailatul Qadar. Apa benar turun? Harus yakin. Malam ini akan turun Lailatul Qadar dan kita mendapatkannya. Harus optimis, jangan pesimis. Kok tahu ya? Ya, taunya enggak tahu pasti ya, tapi yang yakin ya. Karena keyakinan itu akan menambahkan kita untuk melakukan ibadah yang sungguh-sungguh. Nah, malam ganjil ya. Nah, ganjil 10 hari terakhir kan 21, 23, 25, 27, 29. Yang mulainya pada hari tertentu. Lah kok yang lain loh, ini kan malamnya sudah malam 22. Karena mulainya mungkin ada yang beda ya. Tergantung keyakinan. Kalau itu enggak usah dipermasalahkan ya. Karena yang penting apa? Oh, selama Ramadan, nah, kita tetap melakukan kegiatan ibadah secara istiqomah sungguh-sungguh. Jangan pilih kasih ya. Wah, nanti kan Lailatul Qadar kan sebuah terakhir. Nanti di awal saya malas-malas saja. Biar nanti yang terakhir saya sungguh-sungguh semangat. Ibadahnya mau di masjid, mau apa? Iktikaf mulai habis tarawih sampai menjelang subuh supaya dapat Lailatul Qadar karena energinya masih banyak. Mungkin ada orang yang pakai pedoman itu ya. Jadi pengalaman. Wah, dulu loh saya semangat dari 1 sampai 20. Begitu sampai 20 ke atas lelah, akhirnya malas, tidur terus ya, di rumah. Dan enggak tahu juga ya, umur macam-macam. Yang penting apa? Yang penting tetap berusaha. Kapan datangnya? Ya enggak tahu. Ya tadi ya beda ganjil genap ya. 21 anggap 22. Bisa jadi nanti malam Lailatul Qadar kan turunnya pas malam genap, tidak malam ganjil, karena perhitungannya beda. Oleh karenanya supaya aman ya, malam Lailatul Qadar itu ya selama 10 hari terakhir ya berusaha untuk ke masjid, iktikaf, ibadah, wis macam ya, pakai bekal banyak. Mungkin atau kita kan banyak literatur ya, wah tandanya Lailatul Qadar ini ya, kalau siang begini matahari terik tapi tidak panas ya. Wah, ini udaranya sejuk, sunyi ya, wah yakin, wah ini persiapan pakai doping malam nanti mau ibadah kewajeng apakan semua dikir doa doa apakan ya, terus ke masjid itika ya. Nanti begitu baru mulai loh, bisa dini hari kok banyak mendung guntur ya, pada siangnya terang ya. Terus nanti protes, ya Allah tadi Allah memberikan tanda-tanda mau turun kok malamnya tidak ya. Nah, nanti malah protes pada Allah ya, makanya nggak usah ya. Kita nggak pernah tahu kapan turun dan siapa yang dapat. Nabi Muhammad aja nggak tahu ya. Apalagi kita yang ibadahnya kadang masih setengah-setengah gini ya. Ya masih anget-anget kuku. Nah, yang penting ya tetap semangat, entah turunnya kapan ya, ini berdoa. Nasihati diri sendiri, semoga kuat, semoga bisa bangun. Kadang habis tarawih makan banyak, tidur pula sampai jelang sahur. Niatnya mulai terkutar malah ambiar ya. Semoga kita diberi kekuatan dan bisa menjalani untuk memperoleh ridho, dapat Lailatul Qadar supaya setelah lebaran, setelah puasa kita menjadi orang yang lebih baik hari ini. Dan nanti katanya dapat kalau habis lebaran tambah gak karu-karuan ya. Kita tidak pernah tahu ya, mau di masjid banyak mungkin yang dapat api juga tidak tahu juga. Masjid mana yang dapat? Oh, masjid sana yang itu apa keramat juga tidak tahu juga, karena itu rahasia. Yang penting kita beribadah diniati dengan hati ikhlas. Sekian aja ya, mari kita song-song Lailatul Qadar, semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.